isu pembelian kapal selam perang nuklear oleh Pakatan Pertahanan AUKUS membabitkan Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat serta kesannya kepada Malaysia dan ASEAN jadi tumpuan utama sidang Dewan Rakyat. Untuk perincannya, kita terus saja bersama Farhana Azwani Ismail di Parlimen. Silakan. Ya Syah, pembangunan 8 kapal selam berkuasa nuklear bawah perjanjian keselamatan tiga hala AUKUS tidak akan dilengkapi senjata nuklear, sebaliknya hanya menggunakan enjin berkuasa nuklear. Jaminan itu diberikan Panglima Angkatan Tentera Australia, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat dan Menteri Pertahanan United Kingdom kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Berkenaan dengan kapal selam ini, iaitu kapal selam ini dia apa yang dipanggil sebagai nuclear powered but conventional weapon, Datuk Putu. Ya, dia akan di kuasanya kuasa nuklear tetapi dia punya persenjataannya masih secara konvensional, ya. Ini diterangkan dengan begitu detail oleh ketiga-tiga buah negara. Bahkan tentera laut ataupun pihak Australia tidak boleh mengubah suai, tidak boleh membuka dia punya nuclear box tersebut. Dia memang tak boleh buka, ya? Dan dia memang tidak mungkin boleh dibuka betul-betul untuk diubah suai. Ya? Dan ini adalah merupakan SOP yang amat ketat yang perlu mereka awasi dan perlu mereka turuti. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan pendirian Malaysia berhubung AUKUS tidak berubah, iaitu menggesa semua pihak berkaitan sama ada di dalam maupun luar pakatan itu agar menghormati dan patuh sepenuhnya perundangan negara dan antarabangsa sedia ada. Paling utama berhubung pengoperasian kapal selam berkuasa nuklear di perairan negara. Sebagai anggota ASEAN, Tuan Yang Pertua, Malaysia memegang prinsip untuk mengekalkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali. Ini termasuklah dalam isu berkaitan perlucutan senjata nuklear, pencegahan percambahan nuklear dan penggunaan teknologi nuklear secara aman. Bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara serta kestabilan di rantau ini kekal, terpelihara, Malaysia menggesa agar semua pihak sama ada dalam maupun di luar Pakatan AUKUS ini untuk tidak melakukan sebarang aktiviti yang bersifat provokasi yang boleh mengganggu ketenteraman dan keselamatan di rantau ini. Berdasarkan Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982, mana-mana kapal selam yang melalui laut wilayah negara lain harus sentiasa berada di permukaan air. Bagaimanapun, kapal selam asing sama ada berkuasa konvensional atau nuklear yang mahu berlayar bawah permukaan air dalam perairan Malaysia perlu terlebih dahulu membuat permohonan bagi mendapat kelulusan khas daripada Tentera Laut Diraja Malaysia menerusi nota diplomatik. Baik, ini pula perkembangan di Dewan Negara. Para senator dimaklumkan mengenai MyBrain 15. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Muhammad Yusof Abdal menyatakan permohonan bagi melaksana semula program berkenaan yang dikemuka menerusi Rolling Plan 1 hingga 3 Rancangan Malaysia ke-12 telah ditolak. Bagaimanapun, pihaknya akan sekali lagi membuat permohonan bawah Rolling Plan 4. Usaha melaksana semula MyBrain 15 mengambil kira pencapaian capaian dan impak positifnya. Memang antara faktor yang menjadi halangan kita ialah kewangan. Ini yang kita semua sudah maklum. Tapi itu bukan terhad pada sebabnya, sebab ada juga yang berhubung kait dengan kaedah program yang kita tawarkan itu yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita merasakan ada seketika itu dia bersesuaian, ada ketika yang dia tidak bersesuaian, ada juga yang kita kaji kerana tidak boleh pasarannya. Makanya ada beberapa faktor yang penyebab kepada kenapa kita dapat tidak dapat teruskan. Walau bagaimanapun, kita memang di peringkat KPT ini sentiasa mencari kaedah untuk bagaimana cara kita menambah baik apa nama penajaan dari segi pendidikan, terutama peringkat pendidikan tinggi.
MyBrain 15 mula dilaksana sejak Disember 2010, terbuka kepada pelbagai bidang pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. Penawaran terakhir program tersebut pada tahun 2016. Mengenai MyBrain Science pula, beliau berkata program itu masih dilaksana sejak tahun 2012 hingga kini, membabitkan penajaan peringkat ijazah pertama hingga pasca siswazah dalam bidang sains tulen. Baik, sekian langsung perkembangan dari Parlimen. Kembali bersama Syah untuk berita selanjutnya. Selanjutnya.